Siap, Pak. Ya. Ya, selamat pagi, saudara-saudara kita sekalian. Alhamdulillah hari ini kita ada bakti sosial dari militer. Ini program yang berkesinambungan. Insya Allah akan dijalankan sampai hari Jumat. Dan kita berterima kasih tentara membantu kita. Alhamdulillah masyarakat juga terlibat. Ini kita lihat sungai kita begitu kotornya. Kami berharap warga masyarakat setelah kebersihan ini ikut peduli dengan menjaga lingkungan kita, terutama menjaga sungai Cina. Kami berharap masyarakat tidak membuang lagi sampah ke sungai, karena sungai adalah bukan tempat sampah. Jadi kalau kita peduli terhadap kebersihan lingkungan, insya Allah kita akan bersih, kita akan senang hidup di lingkungan kita, dan kita terhindar dari penyakit, terutama penyakit malaria dari nyamuk Aedes. Dan kita tahu bahwa kalau sampah kita buang ke sungai, nanti di muaranya akan bertumpuk dan kita mengakibatkan kesulitan kepada orang lain. Bahkan kita akan dituntut bahwa kita menyusahkan orang lain. Baiknya kalau kita sama-sama bekerja sama membersihkan sungai ini, terutama lingkungan kita, dan tidak membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi hidup tenang, kita akan menjadi sejahtera, karena itulah yang akan membersihkan hati kita sendiri. Ya, mudah-mudahan masyarakat juga ikut peduli pada kebersihan ini. Kita malu kalau militer yang dari luar ikut membantu kita, bagaimana kita tidak memelihara, maka sangat disayangkan kalau kemudian kita hilang karena ini. Terima kasih, mudah-mudahan himbauan ini didengar untuk semuanya dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Garung, tambah garung.